kali. Agar kita tahu tentang Keraton Surakarta. Yang pertama, Bapak dan Ibu, Keraton Surakarta ini adalah dinasti daripada Kerajaan Mataram. Mataram ini awalnya dari Majapahit. Yeah. Majapahit, pasti semua orang sudah mengenal Kerajaan Majapahit, yang dulu pusat pemerintahannya ada di Jawa Timur, tepatnya di kota Mojokerto. Ini runtuhnya Majapahit, berdirilah Kerajaan Demak, Islam pertama di Tanah Jawa, ketika negara kita merdeka 1945, dua raja, Surakarta dan Yogyakarta, sama-sama menyatakan diri menggabungkan wilayahnya kepada Republik. Oleh Presiden Soekarno diapresiasi, Surakarta, Yogyakarta menjadi daerah istimewa. Daerah istimewa Surakarta, lalu kemudian daerah istimewa Yogyakarta. Hanya saja daerah istimewa Surakarta, Bapak dan Ibu sekarang sudah tidak melihat lagi, karena memang hanya berlangsung kurang lebih 2 tahun saja. Dibekukan oleh Presiden Soekarno sampai sekarang, ya, artinya apa? Tidak dihilangkan, tidak dicabut. Berarti masih sempat menanyakan kapan status daerah istimewa Surakarta akan kembali lagi di sini. Sehingga menjadi provinsi daerah istimewa Surakarta seperti Yogyakarta. Maka Bapak Ibu lebih mengenal Jogja karena Sultan di samping sebagai raja juga sebagai gubernur seumur hidup tidak melalui pemilu. Ini adipati di bawahnya Jogja. Empat ini yang disebut catur satu. Catur empat, satu pro, satu keturunan, satu tangke, kalau padu. Di sini yang paling penting. Mbak kita... Kita mohon untuk tetap jadi satu rombongan. Nanti saya antar masuk keraton, baru kemudian masuk museum. Ketika kita akan masuk ke halaman keraton, tidak boleh memakai alas kaki, kecuali sepatu. Jadi sepatu boleh dipakai yang menutup tumit belakang, sampai tumit belakang. Kalau sandal, sepatu sandal, nanti juga dilepas di sini. Yang memakai topi, mohon maaf, juga boleh dilepas. Kacamata hitam juga boleh dilepas. Ya, di sini. Dan yang ketiga, mohon perhatiannya, semuanya yang memakai celana pendek, ya, celana pendek, kemudian perempuan yang memakai celana panjang, celana pendek untuk semuanya, celana panjang untuk perempuan, ini tidak diperkenankan masuk keraton. Tetapi bukan berarti harus melepas celananya. Cukup ditutup dengan kain sarung. Nanti saya sebutkan kain sarung di sini. Nanti ditutup, keluarnya dilepas lagi. Jangan sampai ada yang lupa. Oke, monggo silakan. Pijak ini, hamparan pasirnya ini diambil dari Laut Selatan, tepatnya dari pantai Parang Kusuma, Yogyakarta. Jadi secara ilmiah, pasir laut itu mengandung garam. Jadi selain bagus untuk terapi, bagus untuk kesehatan, yang kedua, biar tidak ada rumput yang tumbuh di sini. Karena pasir laut mengandung garam, rumput tidak akan tumbuh di tempat seperti ini.
Ya. Jadi kalau di halaman Bapak dan Ibu, dia tidak ada rumputnya. Kalau ke pantai pulangnya bawa pasir. Bawanya gimana? Lama-lama penuh. Gue gelang sih. Nanti malah dipakai untuk kucing. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa tidak boleh memakai alas kaki dulu? Ini sebetulnya ada pesan filosofinya. Kalau orang itu berjalan tanpa menggunakan alas kaki, itu pasti akan lebih berhati-hati. Karena dia akan melangkah dengan penuh kehati-hatian, penuh dengan perasaan. Pasti akan merasakan, menggunakan rasa. Nah, itu filosofinya kalau orang itu sedang berada di mana, kemanapun kita akan pergi, hendaklah senantiasa berhati-hati. Bisa membawa diri, bisa menjaga rasa dan perasaan, sehingga minimal kita tidak akan menyakiti orang lain, dan begitu sebaliknya. Kita akan memiliki rasa, perasaan. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa, mati rasa, apa kata orang? Dan begitu. Di samping untuk terapi kesehatan itu tadi. Yang kedua, secara spiritualnya, kenapa ini harus diambil dari Laut Selatan? Karena raja memiliki hubungan khusus dengan penguasa Laut Selatan yang dikenal dengan nama Kanjeng Ratu itu. Ini sebagai visualisasi bahwa Tuhan menciptakan makhluk itu ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ada yang kasar, ada yang tidak kasar. Semua itu bukan apa-apa, perlu diajak komunikasi, perlu disapa, perlu dihargai agar tidak saling mengganggu tetapi justru saling menjaga, maka terciptalah kehidupan yang ini pasal. Dan juga berfungsi sebagai CCTV. Nah, kalau di dunia modern sekarang CCTV. Tapi kalau dulu, abdi dalam itu membersihkan tempat ini harus ada aturan. Berjalan secara minggu. Setelah dibersihkan, biar di situ tidak ada bekas apa. Nanti kalau malam hari ada orang yang masuk, di situ ada jejak kaki. Bahkan binatang pun akan kelihatan jejak kaki. Ini salah satunya. Jadi kalau ini juga sebagian diambil dari tempatnya Mbak Marica. Dari Gunung Merapi. Jadi yang kasar, yang bawah. Dulu diambilnya juga hanya cukup cipikul aja. Dari sana sampai ke sini. Karena bukan orang sedikit, kalau orangnya 3.000-4.000 kan satu sekali datang, satu minggu pun satu kali datang kan selesai. Seperti zamannya Sultan Agung Hanyokrokusumo ketika harus melawan POC di Batavia, nggak ada mobil, paling banter kuda, ini hanya orang tertentu. Yang ribuan lainnya juga jalan, sampai dia ketemu di sana. Dulu selalu begitu. Karena orang banyak, jadi yang capek tidak menjadi capek, dan sebagainya. Itu dia. Nah, wilayah kekuasaan Mataram dulu mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Yang tidak masuk hanya Banten sama Blambangan. Tahu Blambangan? Blambangan itu Banyuwangi sekarang. Kalau anak-anak sekarang kan belum tahu Blambangan. Tahunya Banyuwangi. POC masuk tahun berapa adik-adik yang sekolah? POC tahun berapa? 1602. Ketika POC masuk ke Tanah Jawa, dia bertemu dengan Raja-Raja Mataram. Bukan orang Indonesia, bukan negara Indonesia, tapi Raja-Raja Mataram karena negara Mataram. Maka mulai mengintervensi kekuasaan Mataram, dia mulai menjajah. Menjajah, kemudian sebagian daerahnya berkurang karena dikuasai, karena disewa paksa untuk perkebunan dan sebagainya. Maka wilayah Mataram juga mulai berkurang. Berkurangnya itu tinggal daerah yang sekarang Bapak dan Ibu kenal, kota dengan nomor polisinya dengan awalan huruf A. Coba bisa ingat A. AA, AB, AD, AE, AG, Jawa Timur. Presidennya itu tinggal itu. Kemudian kemerdekaan 45 menggabungkan wilayahnya kepada Republik. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, kalau beliau Pakubuwono 12, Hamengkubuwono ke-9 dulu tidak menyatukan kepada Republik, mungkin Bapak Ibu kesini semua harus pakai paspor. Karena negara yang berbeda, negari Mataram Surakarta. Maka setelah menyatukan,
diapresiasi ini menjadi daerah istimewa tempat ini. Di sini tinggal Ade, di Jogja tinggal Abi. 7 kabupaten kota di sini, di Jogja 5 kabupaten kota. Karena tadi sudah dibekukan, sekarang tinggal 54 desa. Alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Jadi Ibu bisa membayangkan, dulu tanahnya seluruh Pulau Jawa. Sekarang tinggal 54 desa. Itu pun masih dibekukan status daerah istimewa Surakarta. Jadi ini dulu adalah perintis negara kita. Pusat pemerintahnya dulu di sini, semua upeti seluruh Jawa ini masuknya ke sini. Bahasanya bahasa Jawa, pemerintahannya Kasunanan Surakarta, wilayahnya seluruh Pulau Jawa, tulisannya tulisan Jawa, kalendernya juga kalender Jawa. Sampai sekarang kalender masih dipakai. Jadi semua kegiatan di keraton ini masih menggunakan kalender Jawa, memang. Bukan Masehi, bukan Hijriah, bukan Imlek. Tapi kalender Jawa, ada yang tahu tahunnya kalender Jawa sekarang berapa? Wong Jawa hilang Jawa. Jadi tahun Jawa sekarang 1957. Nama tahunnya, tahun Jawa ada namanya, tahun Jimawa. Karena tahun Jawa itu kan ada 8. Tahun C, tahun I, tahun Alif, tahun B, tahun Wawu, Jimawal, Jimakir, dan tahun Dal. Maka dulu kalau Bapak itu pernah dengar istilah tahun Dal, ya? Maka bahannya dulu kalau ditanya, bayar utangnya kapan? Oh, iya. Makanya nek ngomong mesti ke tahun Dal. Lama, itu artinya lama. Oh, jadi tahun Dal, jadi 8 tahun, ya. Maka orang Jawa mengenal istilah satu win. Berapa 8 tahun? Tapi si Aris lah. Jadi yang membawa Muslim ke tanah Jawa ini adalah Chinese. Nah, salah satu pengikutnya di sana. Ketika dikur istri yang sedang hamil tadi sudah dipesan oleh raja. Kalau dipesan raja mesti takut. Jangan kau gauli sebelum bayi ini lah. Setelah lahir karena dididik menjadi seorang pesantri di Palembang sana. Dia diberi nama Tanggang Eng. Nama Islamnya Raden Patah. Raden Patah setelah besar dia pengen ketemu ayahnya, pengen menghadap ayahnya di Mojopahit. Dia seorang pesantri, dia minta untuk berada di Mojopahit oleh ayahnya diberi daerah perdikan atau istimewa, tapi masih di bawahnya Mojopahit, yaitu berada di Bintoro atau Demak. Raden Sunandung. Ya, di Demak yang mengangkat Sultan, namanya Sultan Demak Bintoro I. Di Mojopahit tadi gerakan militansi Islam sedang dikobarkan oleh istrinya tadi. Istrinya yang tadi mengkobarkan Islam di Mojopahit. Walaupun beralih jaya, sudah diperingatkan oleh abdinya. Abdinya itu pengikut setianya. Kalau Bapak kenal istilah Sabdo Palon Noyok Bindar, yaitu yang selalu mengingatkan kepada beralih jaya. Kasarannya berkata, Sinuun, pergerakan Islam di Mojopahit sudah membaru. Tetapi beliau tidak percaya. Orang Mojopahit masih akan setia dengan saya. Tidak mungkin akan ingin Islam. Sebetulnya kalau itu diterjemahkan, di Mojopahit itu pergerakan Islam bagaikan api dalam sekam. Tidak kelihatan, tapi bergerak. Nah itulah. Maka akhirnya, runtuhnya Mojopahit dibawa ke Demak. Ajang Mataram sampai sekarang. Maka ini adalah Mataram Islam. Gelarnya Sahendap Sampeyan Dalem Sri Susuhunan Paku Buwono Senopati Engalogo Ngabdul Rahman Sayyidin Panotobono Kalipatupan. Satu paragraf sendiri. Coba ulang. Ya, ini adalah gelarnya. Maka itu menunjukkan Islam. Maka Sultan Agung ketika bertahta, dia membuat kalendernya bukan kalender Saka. Tidak mau menggunakan kalender Saka. Dia punya tanggung jawab moral, harus mengganti kalender Hindu menjadi kalender Jawa. Karena ini sudah Mataram Islam. Sampai sekarang. Ya, silakan. Peradat sekaligus untuk tinggalnya raja.
raja masih berada di sini di belakang sana. Ya. Andaikan kita bisa melihat di dalam sana tempatnya ada sekitar 10 kali lipat yang kita lihat di sini. Jadi masih luas sekali. Hanya saja di raja dengan anak perempuan, tinggalnya raja dengan anak laki-laki dipisahkan. Raja rata-rata istrinya apa? Raja sekarang Pakubono 13 ini 7 putra putri, 3 istri. Per kalau, kamar istri raja kan? Ya, per kamar ini yang udah di belakang sana 10 kali lipat dilihat di sini. Yang besar itu. Jadi tembok itu ya Pak? Ya? Yang tembok tinggi. Ya terbatasi tembok itu. Kemudian Pakubono 12 ayah raja yang sekarang ini, atau raja yang sekarang ini anak nomor 2 dari 35 bersaudara. Istrinya 6. Raja yang mengalami zaman keemasannya Keraton Surakarta, Raja Pakubono 10, kaya adil makmur bijaksana tadi, memiliki 35 istri, 85 putra putri. Ini yang mengalami zaman keemasan. Sambar nyawa itu kaya Pak. Kaya adil makmur bukan, Sambernyawa itu Adipati yang tadi Mangkunegoro. Oh, Kadipaten. Ya. Jadi, ya PB 10 itu yang mengalami zaman keemasannya, yang menanam pohon sawo kecil. Jumlah pohonnya ada, ya, sawo kecil. Sawo kecil itu artinya kecil. Jadi kebaikan. Maka orang itu disampaikan pesannya, tanamlah kebaikan selagi kita masih ada. Jadi kebaikan itu kita tanam, belum tentu kita yang akan menuai, tapi bisa anak dan cucu kita. Tetapi ketika anak dan cucu kita yang akan menuai, maka difilosofikan pohon ini ketika sudah berbuah tidak boleh dipetik, tapi dibiarkan sampai jatuh. Kapan saatnya dan siapa yang kejatuhan? Itulah yang akan menjatuhkan. Tentu halnya kita ketika menanam kebaikan, kalau bukan kita mungkin bisa anak dan cucu kita. Menyambut datangnya bulan Ramadan untuk hilal. Melihat hilal. Masih dipakai Pak. Kalau sekarang pemerintah sudah melakukan. Melakukan itu ya. Ya. Sekarang kita tinggal. Contoh usianya ya. Patungnya? Patungnya dari Roma Italia. Sebagai simbol toleransi beragama. Yaitu. Kalau potnya dari Cina. Dinasti Ming. Iya. Iya. Di sana ada pendopo namanya Pendopo Kemagangan. Tahu Kemagangan? Enggak. Kemagangan itu dari kata magang. Magang jadi abdi dalam harus magang kalau mau jadi abdi dalam. Keraton Surakarta ini masih memiliki abdi dalam. Bapak dan Ibu, sebelum kita kembali ke sana, ya, saya beri waktu untuk berfoto, monggo silakan. Arca yang dibuka ini semuanya tidak ada hubungannya dengan keraton. Jadi hanya untuk melengkapi koleksi museum. Ini contoh batu yang diletakkan di sudut candi. Ini ada 4 sudut ini. Berarti wayang beber ini untuk ceritanya sama. Sama ceritanya dari lokal. Ini Panji Kerajaan Kediri. Ini diputar gini. Jadi dalam bercerita tentang bandar. Koleksi topeng yang berwarna baik. Dilengkapi dengan tundrik yang ditaruh di sini.
ini untuk membela diri, melindungi diri. Laki-laki dengan menggunakan keris. Miniaturnya Masjid Demak. Yang sudah pernah ke Demak? Masjid Demak aslinya seperti ini, arsitekturnya Jawa, tinggalan para wali, maka di sini masih kental pengaruh Hindunya. Brahma Wisnu Siwa, Baitul Muhaddas, Baitul Makmur, Baitul Muhammad. Puncak masjid modelnya masih seperti itu. Kalau dulu kan, kalau sekarang kan bulan bintang, bintang, kemudian modelnya sini sudah seperti ini. Kalau dulu masih ini Trimandal. Itu Linggayun, puncak masjid, tahu Linggayun, laki perempuan, simbol Bopo Biyun, Bapak dan Ibu, awal kehidupan kita. Tuhan yang nyata di hadapan kita adalah Bapak Ibu. Maka diletakkan di atas segala-galanya karena ini menghormati sosok Bopo dan Biyun, Ibu dan Bapak. Itu kalau biologisnya Ibu itu merah, Bapak itu putih. Maka dikenal jenang abang putih, gugur abang putih, atau undang kelopo merah dan putih yang menginspirasi menjadi bendera merah putih lambang negara kita. Maka itu disebut Bopo Biyung. Biyung itu ibu. Maka orang-orang dulu kalau jalan kakinya kena batu, mesti bilangnya Adubiyung. Itu sebetulnya menyebut ibu minta doanya agar cepat sembuh. Tetapi anak-anak sekarang nggak tahu kalau Bopo Biyung nyebutnya Adubiyung itu dari situ nggak tahu. Untuk jalan-jalan, bukan ini kereta jenazah. Oh. Jadi ini peninggalan dari Ratu Wilhelmina. Oh, Ratu Belanda. Ya. Sekarang sudah pakai mobil, karena lebih nyaman, lebih cepat. Tandu. Ya. Kan air ini memiliki pH 7. Sama tidak boleh direbus, langsung dikonsumsi. Bisa mencegah dehidrasi kulit, bisa mencegah kanker, bisa mencuci usus besar, bahkan bisa mencegah penuaan dini. Yang percaya. Tentunya segala sesuatu harus yakini, percaya dan doa. Tapi secara klinis itu memenuhi standar. Karena airnya alkali. pH 7 itu kan sudah bagus, paling bagus di sini. Maka air yang ada di gelas itu bisa untuk diminum, ya, bisa untuk mencuci muka. Apalagi ketika kita minum air aqua saja, itu juga bagus untuk kesehatan. Apalagi air yang ada. pH 7 itu. Tapi kalau minum jangan lupa tidak boleh ngomong kayak ada manis-manisnya. Wah, ini bungkus soalnya, Pak. Seperti yang sampaikan di depan, keraton ini dulu kan berada di Kartosuro. Dari Kartosuro, waktu pindah ke sini, raja naik kereta ini. Ditarik dengan menggunakan 8 kerbau. Bukan kuda tapi kerbau. 8 kerbau di sana, kusirnya di atas ini. Kemudian raja masuk ke dalam sana. Karena kusir duduknya itu di atas raja. Maka untuk menjadi kusir, bukan sembarang orang bisa menjadi kusir. Bahkan geritnya harus lebih tinggi dari raja. Seperti dalam pewayangan, patung kuda yang ada di Jakarta itu, kusirnya adalah Krishna. Dia adalah setara dengan dewa. Yang dikusiri adalah Arjuna, raja. Maka hanya seperti itu pula. Ini buatan dari Belanda, di sini ada logo POC. Ya, ini belum mengenal suspensi, tapi hanya menggunakan ayunan. Jadi karena suspensi di ayun, ya, lihat. Okay.
Ini. Yang kedua, maaf Bapak Ibu, sebetulnya di sini ada 3 kereta, tapi satu di sini sedang diperbaiki. Nama keretanya saya sampaikan aja, yaitu Rojo Penny. Rojo itu raja, Penny itu baik. Karena PB 10 dulu setiap hari Kamis dia keliling keraton naik kereta ini, kemudian sambil membagi-bagikan uang atau sedekah. Setiap hari Kamis Paku Buwono 10 sedekah membagi-bagikan uang. Maka orang yang minta-minta, karena itu rutinitas setiap Kamis, maka dia minta mengajak temannya, ayo besok kita ngemis. Karena harinya Kamis, ayo kita ngemis. Maka orang yang minta-minta sekarang disebut pengemis. Itu dari kalau ini kereta yang digunakan untuk menjemput tamu keraton. Ketika ada tamu dijemput dengan kereta ini, kadang digunakan oleh putri-putri keraton kalau sedang jalan-jalan keliling kota. Hari senja, cuaca cerah, dia ingin jalan-jalan, biasanya menggunakan kereta ini. Kalau sekarang istilahnya apa? Healing. Untuk healing. Ini sudah ditarik kuda. Ini berasal dari negeri Inggris. Ini sudah mengenal suspensi. Lalu satu lagi juga. Jadi ini apa? Ini Pak Gubernur 10 yang memiliki tanda jasa dari berbagai negara di dunia. Ada tanda jasanya. Ini dari berbagai negara di dunia. Aset yang dia miliki terakhir tanah hampir 27.000 meter persegi di Masjidil Haram sana. Jadi masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang baru muncul itu Pak, justru malah dari kerajaan sana yang memberitahu kalau ada atas nama PB 10 di sana. Jadi aset beliau itu ada yang terurus, ada yang tidak terurus, karena di berbagai negara, apalagi waktu itu. Ini permaisurinya. Permaisuri beliau, Nyun Sewu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menatap mukanya, Nyun Sewu kalau menatap mukanya ini, pasti akan diikuti terus. Sampai ke sana. Pandang terus saja. Akan diikuti terus. Iya kan? Mengikuti terus kan? Ini namanya Judan untuk membawa seserahan pengantin. Kalau tadi di sana mahalnya, ini seserahan. Ada busana dan sebagainya. Ini untuk kelengkapan lagi. Kerbau itu namanya kerbau beli. Agar selamat dalam perjalanan, kerbaunya itu diberi nama Kiai Selamat. Maka anak keturunan sampai sekarang pun semua ini payung yang digunakan untuk melindungi diri dari panas matahari dan hujan, tetapi bisa berfungsi sebagai tamu. Ini bisa untuk menghentikan lajunya busur panah. Ini terbuat dari rotan, sehingga kalau ada busur panah hanya sampai di sini. Dah, tapi tidak bisa lewat. Ini tombak-tombaknya. Ini busur panahnya. Biasanya ini yang megang ini, apa itu, prajurit panyutra yang berada di kanan kiri kereta. Seperti ini busurnya, ini tamengnya, itu masih diberi racun. Biasanya dulu kan kalau mau perang masih diberi racun. Ini biar kalau mengenai biar sakit. Tetapi ternyata ada yang lebih sakit. Busurnya ini. Panah. Panah semangat. Ini kukanya dipakai untuk perang. Ada di busur panah ini. Ada tempat pistol, sambungnya ini perumpai. Yang ada di depan kita saat ini, perang pangkatnya di Bonegoro. Di Bonegoro keluarga Sri Sultan yang Paku Buwono ketiga Yogyakarta, yang pada waktu perang yang membiayai Paku Buwono ke-6 yang patungnya di sana tadi, yang gambarnya. Ini yang memindahkan makam beliau. Bapak Jenderal Jati Kusumo, salah satu putra Paku Buwono ke-10 yang pernah menjabat kasat pertama Republik Indonesia dari Bapak Jenderal Jati Kusumo. Yes. Satu ruangan lagi saya mau dilewatkan, kita sudah 3 jam kita melewati. Kita sebelumnya untuk
Silakan Bapak dan Ibu semuanya. Silakan. Ini saya yakin Bapak dan Ibu semuanya mengenal dan tahu dari bentuknya. Dayu. Mungkin sudah bisa menebak. Ini adalah atribut kapal atau perahu. Bukan dayungnya, tetapi ini kemudinya. Ini berada di ekor. Kalau dayung kan di samping. Yang di sana kepala perahunya. Patung-patung yang di sana itu kepala perahu, ujung perahunya. Yang perahunya dulu digunakan oleh Pakubono IV. Pakubono IV ini permaisurinya Putri Cakraningrat dari Madura. Perjalanannya dari Solo sampai Madura naik perahu menyusuri Sungai Bengawan Solo. Jadi ini adalah kemudi perahu. Keramik-keramik ini dari Cina untuk menyimpan minuman. Kemudian yang ini kiranya yang kali jadi dari Bengawan. Keramik dari Cina. Karena diletakkan di sini berubah warnanya, berarti makanan itu ada racunnya. Kalau ini pipisan, semua orang, kalau yang sepuh-sepuh, yang tua mesti tahu. Tapi kalau anak muda-muda ini mesti belum tahu pipisan. Tahu nggak pipisan? Kalau pipis tahu. Pipisan ini kalau sekarang blender. Jadi untuk menghaluskan. Ini untuk panggilan Joko Jawa. Anak raja yang laki-laki dulu suka jangkrik, ini permainan untuk adu jangkrik. Untuk adu jangkriknya. Kemudian yang ini congklak atau dakon. Perempuan main congklak. Anak melakukan seperti ini. Ambilnya seperti ini. Ini biar lentik, kalau lentik menarinya biar baik. Jadi iya. Ya, ini lesung untuk menumbuk padi. Ini menjadi beras. Kemudian dimasukkan sana, namanya dandan. Kiai duduk 8 tahun sekali untuk memasak 30 kilo untuk abdi-abdinya. Itu dandan. Ya. Nah, kalau sekarang pakai, tapi bukan yang ini, duplikatnya. Ya. Oke, sekarang yang jauh Bapak Ibu, saya sudah selesai mengantarkan masuk keraton dan museum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan tentang Keraton Surakarta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga liburan Bapak dan Ibu di Kota Solo ini bisa menyenangkan dan pulang dengan selamat sampai di rumah. Untuk ini pintu keluarnya, satu ruangan yang belum dikunjungi, ada toilet di sana, kita perlu selamat.